Gara dar 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 Nah, Oke okay, guys, gadget channel Balik Maning guys halo guys kajet kembali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur gimana kabarnya semoga sehat sukses selalu lur ya tetap dalam lindungannya dimurahkan rezekinya <tuh> oke lur di video kali ini kajet mau berbagi lur ya berbagi tentang rumah burung walet Uh, masih sama tetap rumah burung walet kali ini kacet mau berbagi cara pasang twitter untuk suara tarik dan inap lur ya nah ini ini kacet sudah bikin skemanya untuk suara tarik di papan sirip sama inap nah, suara yang suara tarik yang di papan sirip bosku ya bukan yang di bawah sini ini nah, ini contohnya kalau ini ini depan sini belakang ini lmb nah, seperti ini kacet Membuatkan skemanya atau caranya pasang suara twitter suara tarik dan suara inap yang rbw nya banyak sekatan bosku ya nah, contohnya ini kacet sekat seperti ini nah ini yang hitam-hitam ini sekatan bosku ya nah, contohnya seperti ini nah ini hitam ini mulai ini LMB kelihatan bosku ya ini LMB ini ruang putar kita sekat seperti ini ini lar kita sekat lagi satu ini lar juga lar juga lar lar atau pintu masuk dalam pintu masuk dalam pintu masuk dalam nah, seperti itu nah ini pokoknya yang hitam-hitam ini ini sekatan bosku ya sekatan di dalam ruangan rumah burung walet satu tingkat atau dua tingkat sampai empat tingkat itu sama nanti fungsinya bosku ya cara pasang twitternya itu sama nanti nah, ini gadget bikinkan atas saja satu tingkat atau satu yang bangunannya satu tingkat hitungannya yang sekatannya agak banyak bosku ya ini kalau mau lebih banyak pun sama juga intinya seperti ini nanti cara pasangnya nah, seperti itu nah, contohnya seperti ini bosku ya sekarang ini sekatan pertama nah, ini sekatan pertama ini sekatan pakai apa saja bosku ya pokoknya intinya sekatan seperti ini buat batas nyekat apa antaranya ruangan 1, 2, 3 ruangan-ruangan di dalam RBW ini ini bahannya sekatannya pokoknya dari apa saja bosku ya contohnya dari dinding, dari esbes, dari seng, dari paranet, dari kambal, dari apa saja itu apalagi biasanya orang buat sekat itu pokoknya janji sekatan ini kalau bisa itu Twitter itu jangan dihadapkan seperti ini bosku ya nah ini kalau depan belakangnya seperti ini nah ini ini depan sini belakang nanti saudaraku biar agak senang melihatnya nah, depan belakangnya itu seperti ini nah seperti ini contohnya depan belakangnya itu sini depan sini belakang mananya sini kiri sini kanan bosku ya nah, ini LMB burung kan masuknya dari sini Burung masuknya dari ini LMB masuk dari sini pergi sini. Nah, masuk ke sini. Ini sekatan, ini sekatan. Ini Twitter di papan sirip, ini Twitternya ini yang bulat-bulat ini Twitter, Bosku ya. Nah, ini bulat-bulat ini semua Twitter yang saya joinkan ini, warnanya kan enggak sama ini. Yang buat join kabelnya ini S, ST hitam yang SI suara inap merah tulisannya pun hitam sama merah nah seperti itu oke sekarang cara masangnya seperti ini bosku ya ini kan sudah disekat ini ruang putar twitternya itu kalau bisa itu dihadapkan nyamping sini bosku ya nah, arah ke sini jangan ke depan ke sini nah, jangan ke depan ke sini nah, jangan ke depan ke sini arah ke sini nah, nyamping ke sini karena burungnya masuknya dari sini ini kalau pap, apa ini kalau apa ini twitternya itu dipasang di papan sirip nanti ada cara yang lain bosku ya ini kalau twitternya di papan di papan sirip kita sekrupkan di papan sirip itu dihadapkan ke sini nyamping sini dan cara pasangnya Twitter yang ST itu di pinggir sini pinggir sekatan sini atau pinggir dinding sini ini ini ST di sini satu sama di sini satu nah ini kan ada sekatan juga ini nah, sekatan kedua ini ini hitungannya kalau hadap ke sini ini dinding kanan atau kiri seperti itu nah, seperti itu dan Twitter ini pokoknya hadapnya ke sini bosku ya nah, ke sini hadap nyamping sini arah burung masuk ini yang sini ST, sini ST, sini SI, sini SI. Ini yang satu papan empat Twitter bosku ya. Nah, ini satu papan empat Twitter yang hadap pergi ke depan arah burung masuk ini. Nah, ini empat Twitter ke apa pasangnya seperti itu. Oke bosku ya, ini paham ya yang sini di ruangan sekatan pertama itu seperti ini hadapnya dan kalau ada barang tambahan seperti digantung di bawahnya Twitter eh di bawahnya papan pakai apa saja itu bisa disengetkan ke sini bosku ya nah, arah burung masuk ini pintunya sini bisa disengetkan ke sini yang depan sini ini ini deret deret paling depan ini bisa disengetkan ke sini nah, seperti itu kalau ini ruangannya ini masih panjang ini kalau bisa ini papan siripnya yang sekatan ke sini ini jangan dekat sama dinding sini bosku ya agak-agak ada jarak seperti ini sekatannya ini seperti ini ini sekatannya kan sampai sini burung ini sekatan twitternya ini di dalamnya di dalamnya sekatan seperti itu pasangnya bosku ya enggak di depannya sekatan ini di belakangnya sekatan nah seperti itu sekatan yang ke arah sini ini papan siripnya kan panjang seperti ini kalau bangunannya kalau yang sini hitungannya kan sekatan, ini sekatan papan sirip yang ke sini. Nah, dan cara nyekatnya ini kalau di sekat Twitter buat pasang Twitter nah itu agak masuk ke dalam jangan ke depan pokoknya kalau ini ruangannya masuk di sini di belakangnya sedikit di belakangnya ruang masuk ini nah, seperti itu kalau ada alat tambahan dihadapkan ke sini bisa langsung dihadapkan ke sini agak nyerong ke lubang masuk sini seperti, oke, kalau yang belakang jangan, yang belakang itu tetap dihadapkan nyamping ke sini, jangan di apa hadapkan ke depan. Kalau nanti hadapkan ke sini, langgar ini, nabrak ini suaranya bosku ya. Nah, pokoknya yang di depan saja ini bisa kita hadapkan nyamping seperti itu. Oke sudah, di ruangan ini sudah seperti itu. Ruangan pertama sekatan pertama, ini kesekatan kedua. Nah itu sini kan ada sekatan, ini hitam ini. pokoknya sekatannya itu dari bahan apa saja. Intinya Twitter itu jangan dihadapkan sekatan itu, Bosku ya, yang paling dekat sekatan itu. Nah, ini kan ada sekatan. Dan Twitternya itu jangan dipasang hadap sini, Bosku ya, hadap ke depan sini. Terbalik hadap nyamping ke sana. Burungnya kan masuknya ke sini, arah ke sini. Nah, lepas itu di pinggir sini, ini buat ST, sama yang ini ST ini. Ini dua baris ST ini buat L sama R. Terserah saudaraku yang sini R bisa, sini L bisa, dibalik bisa, seperti itu. Nah, ini dibolak-balik maksudnya itu yang pinggir sini seumpama sini kanan. Nah, kanan ini dijoinkan sama sini semua kanan it, untuk L. Yang kiri untuk kiri untuk R. Nah, seperti itu bosku ya. Nah, maksudnya dibolak-balik itu sini R bisa sini pun bisa R dibalik saja seperti itu pokoknya yang kanan L ya L semua R yang kiri L L semua seperti itu cara sambungnya kabel nanti seperti itu bosku ya biar nggak terbolak balik seperti itu oke sudah ini ini karena cara pasang twitternya kajet terangkan sambung cara sambungnya sedikit nanti kalau masih bingung kajet bikinkan Skip, apa video sendiri untuk cara jalannya kabel nah seperti itu oke sudah ya ini cara pasangnya dulu bosku ya biar nggak bingung nanti cara pasangnya pokoknya seperti ini sudah ini tadi hadap ke sini ke nyamping yang ini ini kan ada panah depan belakang bosku ya ini bukan panah ini buat hadap hadapan twitter yang ini menunjukkan panah yang ke depan ini hadapnya twitter ke sini ke depan arah burung masuk ini saya sudah tulis dan yang ST ini, eh yang panah ke belakang ini, ST ini apa untuk panah tulisan ini bosku ya, ST sama SI ini. Nah ini untuk tulisan ini. Ini pun semua sama saya bikin sama seperti itu. Oke sudah. Sekarang yang di dekat sini, dekat sekat ini itu dihadapkan ke sini, arah burung masuk ini. Nah, en Nggak tahu berapa twitternya. Ini contoh saja dua tiga atau satu atau empat pokoknya dihadapkan arah burung masuk sini nah, ini st lepas itu kalau yang tepi sini kan sudah los pergi sini kan burung masuk nah, ini st yang sini dihadapkan ke sini semua ke, ke depan sini nah, ini ke depan sini semua oke bosku ya paham ini ke depan sini semua ini yang pinggir ini dihadapkan ke sini ini SI suara panggil ini kan karena masih dekat ini dihadapkan ke sini nggak apa-apa dihadapkan nyamping ke sini ikut ini nah, yang sini dihadapkan ke sini kalau ada alat tambahan bisa diserongkan ke sini diserongkan ke burung masuk sini lubang sekatan ini nah, seperti itu kalau di papan sirip dihadapkan ke sini jangan dihadapkan ke sini seperti itu lepas itu ini sudah agak jauh sedikit ST yang sini dihadapkan ke depan SI ini dihadapkan ke depan semua nah, ke depan arah burung ini depannya bangunan ini kalau sini kiri kanan nyamping ini ke depan nah, seperti itu ini kajet sudah tuliskan semua nanti kalau mau cara sambungnya kabel kajet bikinkan videonya sendiri biar enggak bingung ini cara pasang twitternya dulu bosku ya ini sudah nanti hadap sini semua burung-burung masuk sampai sini ini kan ada lubang masuk ke sini untuk ke ruangan sebelah sini nah itu di depan ruangan masuk burung dari sini itu twitternya dihadapkan ke sini nyamping ke sini kalau sini kanan sini kiri mananya dihadapkan ke kiri seperti itu nggak nah, enggak tahu berapa twitternya pokoknya semua dihadapkan ke sini ST ini pinggir dinding sini ST ini dihadapkan ke sini lepas itu SI sama dua Twitter dihadapkan sini ini kan masih hadap apa arah burung masuk dari sini nah, lepas itu kalau sudah belok ke sini nah ini belok ke sini nah, Twitternya dihadapkan ke belakang nah ini kan belakang ini nah, semuanya pokoknya semuanya Twitter itu arah burung masuk ST dihadapkan ke sini SI juga ke sini yang ini kan masuk sekatan berikutnya nah ini ada sekatan ruangan berikutnya yang lurus ruangan masuk ini lubang masuk sini lurus pergi sana pergi belakang ini kan ada sekatan nah ini ini kan ada sekatan ini nah, ini, ini kan ada sekatan nah ini dihadapkan nyamping sini arah burung masuk seperti itu. Semuanya SI sama ST sama. Oke bosku ya sudah sini, ini arah sini. Ini ada burung kan dari sini pergi ke sini. Nah ini kan ada ruangan buat masuk di ruangan berikutnya sini terakhir sini. Nah itu sama yang lurus ruangan lubang masuk itu dihadapkan ke sini ke belakang ST-nya ini ke belakang yang <tongan> pinggir sekatan ini di arah nyamping ke sini arah burung masuk ini S I nya sama dihadapkan ke sini nah, S nya nah, kalau ini jaraknya jauh nah itu bisa dihadapkan ke sini kalau jaraknya jauh tapi kalau ruangannya enggak begitu jauh lebih bagus dihadapkan ke sini nah, nanti suaranya ini biar enggak nabrak Sekatan ini seperti itu, karena burung kan masuknya dari sini. Nanti, kalau ada suara dari sini, dia kan sudah dengar suara ini masuk nah, pergi sini. Ini st, nah ini dihadapkan ke sana, ke nyamping. nah, seperti itu. Kalau ini pokoknya, kalau bisa, itu intinya Twitter itu semua dimana ada lubang masuk, burung dari mana itu lubang masuk. Kalau bisa di-adjust, di-adjust. Nah itu dihadapkan arah burung masuk itu nggak melanggar nggak mengenai dinding atau sekatan nah, Seperti itu Seperti itu bosku ya Dan cara pasang twitternya Seperti yang sudah-sudah di video kajet itu Dari sekatan Atau dari dinding itu Jangan rapat dinding bosku ya nah, Cara pasang twitternya Itu pokoknya yang pinggir dinding Ini semua Suara ST ini pokoknya pasangnya caranya jangan rapat dinding kurang lebih dari dinding masuk ke tengah Twitter eh, 20 cm satu kilan orang dewasa itu kurang lebih 20 cm yang dinding sini pun sama 20 cm semua yang tengah pun sama nah, teman itu yang tengah ini kan ada sekatan tengah ini sekatan papan sirip kalau kita kasih dua Twitter ya kita dari sekatan tengah ini dijarakkan nah, nanti ini mengelakkan tutup sudut itu bosku ya kan di sini nanti biasanya dikasih sudut biar di luarnya sudut nanti papan apa ini twitternya mananya sama ukurannya kurang lebih dari sekatan tengah ke sini 20 cm ke sini 20 cm kalau satu yang S, S ini satu twitter nah itu sama pasangnya pun kalau bisa seperti itu kalau satu twitter itu kaset sudah bikin videonya satu di sini satu di sini selang seling kiri kanan bosku ya kalau dua twitter bisa sama seperti ini nah, seperti itu kalau yang si si ini kan semua sama ini derek ini tidak nah, sama ini sebenarnya si ini, ini ada cara lain bosku ya cara pasangnya itu ada cara lain tapi nanti kajet bikinkan video sendiri nanti nah, ada cara lain yang cara lain cara pasang twitter itu ada cara lain nanti kaget bikinkan video sendiri dari suara ini sama ini, itu ada cara lain juga nanti. Nggak seperti ini, cara seperti ini ini sudah oke bosku ya, relatif kalau seperti ini biasa orang pakai ini seperti ini. Tapi ada cara lain juga ini cara pasangnya nanti kaget uh, bikinkan skema sendiri video sendiri. T suaranya tetap sama, hanya cara pasangnya Twitter itu nggak sama bosku ya, nah seperti itu. Sebenarnya kan banyak cara juga kalau pasang Twitter di papan sirip itu banyak cara. Contohnya itu satu seperti ini, satu disiksa satu keluar masuk keluar masuk itu. Sepatu satu lagi ada cara di itu hadapkan apa? hadap-hadapan. Sini hadap bulat, ke depan, belakangnya ke belakang. Terus dibulak balik seperti itu ada nah, nanti ada cara lain siksa -sik sedikit pokoknya banyak cara lah pokoknya tinggal saudara gitu tahunya atau pilih yang mana cara yang seperti apa seperti itu karena di dalam RBW itu ilmunya itu caranya itu enggak satu cara saja seperti itu bosku ya banyak cara seperti nah, itu banyak cara sebenarnya enggak harus satu cara kalau kita di RBW itu dari segi apa saja, kalau cara seperti itu sudah oke okay, ya sudah jangan dirubah. Nah, nanti kalau pakai cara itu nggak oke, okay, baru kita rubah pakai cara lain seperti itu. Oke okay, bosku ya, ini nanti kajet apa? skemanya ini nanti kajet apa? Taruh di akhir video, di akhir video nanti kajet apa? Taruh skemanya ini bagi saudaraku yang di video kurang paham bisa screenshot skemanya. Nah, seperti itu. Oke, bosku ya. Cukup segitu saja. Ini kaget sekedar berbagi pengalaman. Nah, ini berbagi pengalaman tentang rumah burung walet. Terima kasih untuk saudaraku semuanya. Semoga sehat sukses selalu. Cukup segitu saja. Semoga bermanfaat sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Thank you.